Ini detik-detik menegangkan loh guys. Ini yang ngajar ada 3 orang, 4 orang sama Mbak Armin yang membantu. Mas Kak, nanti habis bang. Selamatan, selamatan loh, eling loh. Selamatan loh. Jedru, jedru, jedru. Mas Salam Muhammad. Halo Mas Salam. Eh, urung, urung, urung. Urung loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya balik lagi bersama kami Jumil Samad. Dan video hari ini, video ini tentang mancing-mancing di tengah laut. Khususnya buat teman-teman sebelum menonton video hari ini atau kelanjutan video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jumil Samad. Dan makasih banget buat teman-teman yang selama ini sudah support atau mendoakan nelayan seperti kami, makasih banget pokoknya. Tanpa doa dan dukungan teman-teman nelayan seperti kami, apalagi channel kami Jumil Samad, tidak berarti apa-apa guys. Tonton terus kayak apa kelanjutan video hari ini, tonton terus. Mau mancing guys, Kak Teguh, semoga Kak Teguh dapat untuk hari ini. Ini permulaan ini, Kak Teguh. Apa umpannya Kak? Ikan layang. Ikan layang. Kasih berapa umpan nih? Panci? Satu, dua. Dua ya, dua guys. Dua biji. Pancingnya ukuran berapa Kak? Lima. Oh, ukuran lima. Ini dikasih pancing dua guys, semoga mancing hari ini Kak Teguh dapat. Soalnya ini rajanya strike loh guys. Raja strike Kak Teguh untuk hari ini. Oh, ini Pak, baru mulai. Semoga dapat. Oke guys. Bismillah Kak, bismillah. Oke. Ini ayahnya Raffi, biasanya ahlinya mancing. Soalnya di rumah aja, kalau nggak ada aktivitas apapun, nggak melaut, suka mancing di dermaga, kadang di sungai, di bengawan, apalagi di tengah laut seperti ini guys. Nggak ada aktivitas apapun, makanya ini disempetin untuk mancing. Semangat Kak Raffi, semangat Kak. Semangat. Iyalah. Semoga dapat ikan yang lebih besar banget. Diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala guys. Amin Allahumma amin. Ini teman-teman kita enggak ada yang mancing. Salah satunya tadi Kak Teguh dan Kak Raub yang mancing untuk hari ini. Dan ini teman-teman banyak yang santai saat ini. Karena enggak ada aktivitas apapun. Kang Soleh, enggak mancing Kang? Belum ya. Tapi ada rencana mancing kan? Mungkin ada ya. Iyalah, siapa tahu nanti ada ikan besar. Eh Kak Samin mancing Kak? Hei. Ini andalannya mancing loh guys. Orang-orang dodoan ini. Hei, aku paham enggak karup. Iki kelakuane maling-maling kok dal-dal wae le. Iya biasa nih. San munggah tengiri seperti yang kemarin. Sama ikan manyung. Untuk hari ini ada teman juga guys, di belakang ada yang mancing itu. Oh, tapi kalah saing sama Kak Teguh. Oh, sama-sama mancing tapi rezekinya beda banget guys. Oh, termasuk di sini ada juga ini Barus mancing. Oh, mancing ini saudara kita sebangsa dan setanah air. Oh, di belakang juga ada guys. Oh, di belakang juga ada. Barus, udah dapat, Mbak? Belum dapat. Oh, Barus ini alhamdulillah banget. Lagi mancing. Tapi untuk nelayan kami ini nelayan porsin, guys. Oh, nelayan porsin ini. Untuk hari ini nelayan porsin. Dan GT-nya itu 29. 29 dan memotan kurang lebih 25 ton, guys. Memotan kurang lebih 25 ton. Oh, ini banyak teman-teman yang santai. Dan depan juga ada yang mancing. Yo, Mbak. Mancing, Mbak. Oke. Baru mancing atau udah tadi, Mbak? Oke, masuk. Baru mulai ya? Baru mulai. Oh, ini bersama. Iya. Oke, lagi mau mancing. Dikasih mancing berapa, Mbak? Ya.
Kasih pancing berapa pancing? Satu. Oh, cuma satu? Oh, ini ahlinya loh guys. Ahlinya mancing di tengah laut. Untuk hari ini memakai umpan apa mbak? Coba dilihat umpannya. Oh, pakai ikan apa? Ikan apa? Ikan manyung. Kayak umpan. Ya. Umpannya apa umpannya loh? Ikan apa? Oh, ikan layang. Oh, ikan layang guys. Ini juga akhirnya mancing di tengah laut, tapi ini pemain cadangan, tidak seperti teman-teman yang lain. Untuk kataku sendiri itu pemain legendaris ahlinya mancing di tengah laut. Untuk mbak ini pemain baru nih kan, soalnya pemain cadangan untuk hari ini. Tapi gak tahu masalah mancing guys, kita akan lihat terus kayak apa situasi dan kondisi saat ini saat mbak ini mancing. Siap bayo. Yalah. Kita lihat terus guys. Kok cuma satu lembar, dua lembar? Kita kayak gimana cara ngasih umpan? Gak usah ketok, jadiin stoi. Gak usah. Yo, ini utono kok, utono. Yo. Orang lama akhirnya ada yang dapat untuk hari ini. Oh, untuk hari ini langsung bersama Kak Teguh, subscriber baru dari Cupi Samad guys, untuk hari ini mendapatkan strike. Tapi untuk hari ini belum diketahui ikan untuk hari ini guys. Oh, tapi untuk hari ini lagi melawan. Nah, tadi Kak Teguh, bismillah Kak, bismillah. Kita cuma bisa membantu dengan doa guys. Semoga strike hari ini diberikan kesuksesan untuk Kak Teguh pokoknya. Oh, tapi untuk ikannya belum diketahui loh guys. Oh, belum diketahui, masih dalam ini. Oh, ini detik-detik menegangkan loh guys. Ini yang ngajar ada 3 orang, 4 orang sama Mbak Karmin yang membantu, termasuk teman-teman ini nanti juga sebagai support membantu juga guys. Ikannya udah kelihatan. Sambingnya sakit deh. Cuma betul pangan deh sakit deh. Oh, selamatan ya, selamatan, selamatan. Itu ikannya udah nampak itu. Oh, ikannya udah nampak. Tadi sempat melawan sampai berputar-putar kapal guys. Ini sampai pindah sebelah kanan ini. Oh, gak tunggu. Bismillah gak, bismillah gak. Dia kebetulan sakit deh, sakit deh. Kalau nusih sakit. Tulis ya, tulis seminggu sahaja, kak. Sakit di sakit di. Semua terus kak, semangat semangat. Oh, semoga takluk ini. Sedem ya, iba sedem lu. Is, siapa yang sebetul? Tarai. Insyaallah, selamat. Oh guys, ikannya ini lu besar banget. Terus.
Nah, selamat bismillah. Wes ora sae wangi dik, kowe dik wangi ngene dik, sae dik. Bismillah, bismillah. Terus bismillah, selamatan ya. Kategori selamatan ya, selamatan. Tak tak tak. Wah, kisah cemengin. Besek, besek. Hei, selamat. Wah, lapisan. Berarti ketok besek kok. Bisa lah benar. Anjing persal sange lu. Diwangi gotong royong. Gotong royong, gotong royong. Aska, bismillah. Gotong royong. Bet. Alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah ya Allah. Diwangi gotong royong lu. Bismillah Kak, selamat. Selamatan Kak. Eh kena Kak. Selamatan. Yes. Tuh masalah Muhammad. Duh, Raka. Wah, melorot nih. Enggak oleh. Tenang. Duh, selamatan saya ke. Gimana Mas Komet? Gimana Mas? Enggak dapat. Tapi belajar ini. Oh. Berarti bisa melawan yo. Melawan ikannya yo. Iya. Melawan terus. Besar banget tuh, guys. Oh, ini udah sampai menguras tenaga. 1 jam belum. Udah 1 jam ya? 1 jam. 1 jam lebih guys, ini menghajar ikan satu ini guys. Belum mau takluk, berusaha melawan ikannya. Ini sampai dibantu Mas Dikan, sampai di Kumaydi juga ikut menahan ikan untuk hari ini. Ini ikannya guys. Ikan sampai susah, sange emang ya sih. Sange tau. Kisah demi lho, teman-teman, kisah demi. Dia mundur satu Taris, coy, selamat. Bu guys, kandang ini, yuk, kisah banget. Terus. Nah, selamat, bismillah. Wes ora sae wae dik, kowe dik, wae ngene dik, sae dik. Bismillah. Oh, ini jadi menegangkan loh guys. Ini yang ngajar ada 3 orang, 4 orang sama Mbak Armin yang membantu juga. Siap lu. Oh ikannya guys. Oh ikannya. Bismillah. Bukan yang ini. Allahumma salam Muhammad. Orang cacak lho, sejuruh lho. Oh ikan aja besar banget ya. Ini teman-teman. Hati-hati ya, bismillah. Selamatan lho, eleng lho. Selamatan lho. Sejuruh. Masalah Muhammad. Kena, Pak. Lu masalah.
alhamdulillah, alhamdulillah rezeki min Allah. Ini yang membantu banyak banget tuh guys. Alhamdulillah rezeki min Allah. Alhamdulillah guys, besar lagi. Ini hampir 2 meter lebih untuk hari ini lu. Berapa mas? 5 juta ya? Ini besar banget tuh guys. Alhamdulillah rezeki min Allah. Katku, tenaga ini terkeras sih kak yo. Gak bisa berkata-kata lo. Iya lah kak. Kuncinya sabar. Sampai terkuras mental dan fisiknya terkuras guys untuk hari ini. Tiga-tiga. Iya lah kak. Iya, selemes sih pak Aisyah. Iya, hampir 2 jam untuk hari ini lo. Baru bisa ditaklukkan, besar banget ini. Alhamdulillah guys, rezeki min Allah, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di alhamdulillah dia, meskipun yang dapat satu orang, tapi tetap alhamdulillah dia. Iyalah, tapi panas tora, di panas. Panas tora orang. Wih. Berarti orang berarti. Orang berarti. Lemangis sih panas tora, mangis sih. Gak. Oh, ojo le. Enggak, guys. Beda le. Mata syukur belum ketang. Iya le. Bersyukur berarti dia, bersyukur ya. Iya le. Kenang. Kenang kerjane berarti. Iya le, guys. Amin, oke. Ini bersama kiainya, guys. Ini Mangesri tadi sempat ikut membantu juga. Mas Arifin, Karoop tadi ikut membantu juga guys, itu bersama teman-teman yang di depan juga membantu tadi. Guys, alhamdulillah banget untuk hari ini teman-teman kita banyak yang membantu. Ini tadi sempat hampir beberapa jam ini mengajar ikan satu ini guys, besar loh. Hewan ini jauh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rezeki min Allah. Kondi tadi. Yo. Cungui kak, cungui. Wah besar banget tuh. Ini kak teguh sampai menguras tenaga. Tenaga sampai terkuras loh guys. Wah, tapi alhamdulillah banget. Sampai mau menangis tadi berkaca-kaca. Soalnya terkuras kak yo. Iya lah, minum dulu, minum isi lah. Belum sempet. Soalnya habis menaklukkan ikan untuk hari ini. Oke, itu kan ini lagi belum kena itu kan ya. Lur basange. Lur. Guys, wah besar banget tuh. Ini hampir 2 meter lebih. Itu berarti ya. Ini gila ini. Ini ono ya.